Wah, bling-blingnya mah bro, berasa kali mah bro, nyatanya ya. Nggak tahu nih berapa karat ya, anjir. Lihat sendiri, lihat tangannya. Wih, batunya. Grafiknya cucok pokoknya. Mantap. Oke, guys, welcome back to my fucking sexy channel, my bro. With me, Bang Irwan, Bang yang paling cucok, my bro. Kali ini kita bakal bikin konten. Gue pakai handphone Realme 7, my bro. Ya, kita coba jajal di grafis ultra dan FPS frame per secondnya ultra, my bro. Ya, aku lihat sendiri. Ya, kayak gini lah, ya. Gue mau coba lihat airnya, my bro. Ya, cucok nggak, my bro? Ini sore ya, my bro. Ya, ini ada settingan dua cuaca, jadi cuaca dua waktu. Nah ini sore jadi rada-rada kuning-kuning gitu. Nah ini sawatnya mah bro, bisa lihat sendiri ya. Nanti lu ini ya, apa, komen di bawah deh, gimana menurut kalian dengan grafis ultra dan frame ultranya mah bro. Nah ini siang mah bro ya, jadi lebih cerah, lebih nggak gitu banyak kabut mah bro. Jujur aja gue lebih doyan yang cuaca yang ini ya, kuning-kuning gitu rada males gue. Ya, yeah. Oke, dan lu lihat ya mataharinya dan ya grafisnya. Lu kalau mau banding-banding sama yang lama juga boleh, lu komen aja di bawah mah bro. Mantap ya. Nah ini pas turunnya tuh ada efek-efek kayak angin-anginnya mah bro. Lu lihat. Nah dan pohon-pohonnya kayaknya rada nggak gitu detail ya. Apa mungkin ini baru CBT? Gue juga nggak tahu deh. Nah ini yang cuaca siang, gue turun di lab ya, ada efek-efek anginnya mah bro. Lihat airnya. Nah ini sengaja gue naik mobil di sore-sore, sengaja dekatin red zone, gue mau lihat ledakan red zone itu gimana. Mantep apa? Ciamin gak cuy? Wah tuh lihat sendiri tuh, mantap bro. Jadi benar ledakannya lebih realistis ya. Wah, kayak benar-benar kayak di trailernya mah bro. Doyan. Dan yang jelas setelah match ini selesai ya, handphone lu sedikit ya demam-demam tinggi lah ya, mendekati pada si token. Wah ini gue coba naikin mobil, dan mobil canggih ya, mobil bagus ini. Kita lihat di apanya, FPP mah bro, di dalam mobil. Dia terasa nuansa-nuansa ini ya, PUBG PC mah bro ya. Iya. Lihat sini, nah itu dalamnya tuh ada tap kali ya, tap gede itu ya. Nah, ya. Bagus ya mah bro ya, jamnya. Dan ini jujur aja untuk game kompetitif lu perlu spek yang rada tinggi mah bro. Ya, biar bisa ngimbangin buat sama yang lain. Kita lihat ledakan bomnya, bom granatnya. Gua doyan itu ada asap gitu. Bam. Nice bro, ada asap. Nah ini gue kecewa sama asapnya putih banget anjir. Asapnya ini nih, unrealistis nih. Putih banget, emang kayak gini ya aslinya ya, smoke grenade ya. Dan di endingnya nih menurut gue dia lebih mirip sama ini. Nah ini kalau ini gue ingat Call of Duty mah bro. Ada track recordnya. Betul putih banget ini mah. Ya, gak apa-apa lah ya. Nah ini masih ada tier-tiernya juga sama, bronze segala macam. Nah ini gue coba ini, mainin di medium-medium. Ternyata lebih smooth di handphone gue, dan masih aja gak di PUBG lama, gak PUBG baru gue ketemu bocil. Lu lihat deh bocil tingkahnya nih bro. Nah, mau ngebom tim sendiri. Minta dilapor bang, pen ya. Nah ini deh, akhirnya gue ya, gue males gue, ya udahlah lu mau bom-bom aja. Ya kan? No, masih kesini dia. Bom-bom aja tuh kan. Tahi emang. Yalah. Elek oi. Nah. Di sini masih kadang-kadang enggak
nggak nggak terlalu load bener gitu. Lah itu perkembangannya ada kacanya, jadi lebih realistis dan lebih berat yang jelasnya. Ini model-model kayak Call of Duty nih, udah kayak model Call of Duty banget. Call of Duty juga ada ininya, ada kacanya. Nah di sini bro, yang bikin gua kaget ada fitur baru ini yang nggak ada di PUBG sebelumnya. Nah gua bingung nih, kok gua bisa nge-revive dia sedangkan gua cek ini bukan tim gua, dan dia minta angkat tangan gitu. Jadi kalau sudah kenok lu bisa angkat tangan, itu minta di-revive sama musuh. Dan uniknya nah ini gua masih curiga nih, wah ntar dia gua revive dia nembak gua lagi kan. Dan uniknya lu lihat deh, setelah lu di revive gua kan satu squad, dia jadi masuk ke squad gua, anjir keren. Dan gua kehitung count killnya, keren. Ini fitur baru yang ciamik mah bro ya, jadi nggak perang lah bro. Lu bisa berteman kenapa harus berperang ya, kalau bisa ya bener lah. Apa sih anjir. Oke guys, so sekian review-review gua untuk PUBG New State. Layak dimainin banget. Dan untuk handphone kentang, sorry ma bro, sorry to say, it's hard to play ma bro. Jadi ya, see you in my next fucking sesi video. Komen di bawah ma bro. Ciamik bangga Ultra dan Ultra ya.